Nabi Khidir dalam kepercayaan sebagian orang Islam adalah nabi yang umurnya panjang, yaitu nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sekarang. Selain itu, Nabi Khidir juga dipercayai adalah sebagai nabi yang biasa melakukan pelantikan terhadap orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi wali-walinya Allah. Jadi kalau seorang nabi itu diangkat menjadi nabi melalui perantaraan malaikat Jibril, maka seorang wali Allah itu dilantik menjadi wali melalui perantara Nabi Khidir. Begitu kepercayaan kebanyakan orang Islam. Demikian pula dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai salah satu wali songo yang mendakwahkan Islam di Pulau Jawa. Nah, beliau dilantik oleh Nabi Khidir.